Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu, guys. Yeah. Alright, are you ready, guys? Ayo kita party di siang bolong, guys. Let's move it. Right. If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hai guys, kembali lagi bersama gue Bro. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, di video kali ini kita mau mencoba untuk menangkap ikan ini, guys. Hoodwinker Sunfish. Ini sudah lama, guys, ya tidak pernah gue tangkap. Karena kalau kita mau menangkap ikan ini, kita perlu special bait. Gue sekarang coba beli dua kali aja, karena jam gue sudah tidak ada target lagi untuk beli apa ya. Jadi bisalah sekarang gue gunakan untuk menangkap ikan-ikan epic yang susah ditangkap dan hanya bisa cepat ditemukan dengan menggunakan special bait ini, guys. Oke, kita coba menangkap Hoodwinker Sunfish. Kita menuju ke lokasinya di Australia, guys. Oke, lokasinya di bawah, guys, ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu aja yang perlu tahu video ini, yang udah tahu nggak usah lah ya, sama aja, guys, masih di sana aja spotnya ya. Kita menuju ke sini, guys. Di sebelah kanannya Devil Island ini, guys, ya. Ada di bawah air ada kayak kotak-kotak gini, guys, sekarang ya. Kita langsung saja. Nggak ada, gua belum punya, guys, lurnya belum punya, guys, ya. Kita coba pakai umpan yang standar dulu, guys. Standar bait dulu, karena bisa juga kalian dapat dari standar bait. Oh iya, kalau kalian mencari Hoodwinker Sunfish ini, jangan lupa gunakan juga temporary lucknya, guys, ya. Jangan sampai mencarinya tanpa menggunakan temporary luck, mungkin agak susah juga nanti. Jadi usahakan temporary lucknya on, dan kita coba-coba dulu, guys, dengan menggunakan standar bait. Oke, ini ikan tidak ada bayangannya sepertinya, guys, setahu gua ya. Jadi kita harus cast and wait. Kalau ada bayangan pas kita lempar, itu kemungkinan besar adalah ikan biasa kalau di spot ini. Sekarang kita coba memakai special baitnya. We are going to catch something on this one. Mudah-mudahan satu aja udah dapat, guys. Right. Oke. Okay. Hey. Kelamaan nih, guys. Hilang dia. Jangan ditarik dulu ya. Kalau kayak gini jangan ditarik dulu. Kalian tunggu aja sampai ada sesuatu yang makan, mungkin itu dia. Kita gak tahu, kita coba tunggu saja. Mungkin agak lambat, guys. Oke. Ah, terlalu lama ini sepertinya. Maybe it's not your best day. Kayaknya udah terlalu lama gua nunggu ini. Sabarlah sedikit. Siapa tahu Hoodwinker Sunfish-nya yang makan. Oke. Okay. Guys, kelamaan nih, guys. Alright, sabar. Sabar adalah kuncinya. Mancing sabar, irit umpan, guys. Buset, benar-benar ini lama banget.
Oke, akhirnya ada yang dimakan. Oke, bukan ikan rare. Nunggunya sudah lama sekali guys, dapetnya ini juga. Black Shadow Coral Grouper. Oke, kita coba lagi lempar guys. There is a chance to catch something bigger. Oke. Dimakan guys. Oke. Oh. Banyak kali. Nah, ini dia guys. Sudah bisa dipastikan kalau ada perfect bar-nya di sini biasanya sih Hoodwinker Sunfish guys. Dan inilah dia. Come on. Berhenti sekali lagi guys. Gotcha. Alright. Hoodwinker Sunfish gua yang kedua ini guys. Ini kedua kalinya gua menangkap ikan ini ya, karena gua sangat irit-irit sekali untuk jump. Free player nih guys. Oke lah, sudah dapat satu ya. Gak usah nyari lagi, kalian sudah tahu caranya, gitu aja. Pasti dapat lah guys kalau menggunakan special bait. Oke, mungkin itu aja guys ya untuk video kali ini. Gua mencoba mencari Hoodwinker Sunfish menggunakan special bait dan menghabiskan dua bait saja sudah dapat. Mungkin kalau dilanjutkan lebih banyak dapat guys ya. Alright, thank you guys for watching and don't forget to like, comment, and subscribe and see you guys in the next video. Bye and have a good game. Good luck to catch your Hoodwinker Sunfish guys. Have a great day my friend. Bye.